Oke, defend, 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 defend. Sabar, sabar. Nice, gue ambil tengah. Let's go. Archer, archer up, archer up. Wah, ini mah unggul banget, guys. Kita langsung ambil tengah, guys. Si pos, iya, si pos. Ada si pos di sini. Si pos di sana. Tapi di Rusia nggak ada. Hey guys, bercanda, 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 guys. Bercanda, guys. Ya, bercanda, 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 bercanda. Sumpah, bercanda, sumpah, bercanda. Viral lagi, bule kah? Bule kah? Bawa ke rumah, emang bisa dibawa ke rumah, guys? Emang bisa dibawa ke rumah ceweknya, cuy? Emang ada skandal? Emang ada skandal abang ojol dan penumpang cewek? Emang ada, guys? Emang beneran ada, guys? Ada. Wah, parah juga ya. Nah, yang ngajak skandal itu penumpang apa abang ojol ya, guys? Gue pengen tahu deh. Hah? Penumpang ceweknya yang ngajak? Buset, anjir, serem banget, bro. Serem juga ya, guys, ya? Kalau gue sih, misalnya jadi abang ojol terus diajak, ya gue mau. Maksudnya gue inilah, gue menolak lah. Karena gue kerja profesional, guys. Bukan buat gesek-gesek, teman-teman ya. Itu perjalanan ratusan kilometer, gila. Coba-coba, ada nggak ada cerita nggak? Gue pernah dapat penumpang om-om terus sampai di rumah diajak masuk. Ariel, terus kamu masuk gitu? Aku pernah bang naik ojol dari rumah terus sampai di tujuan bang ojolnya diam diri, kirain lagi ngapain? Dia lagi nontonin iklan biar pendapatan kali dua. Oh ini lah gua dong. Let's go guys, kita review guys. Let's go. Anjir bunyinya ada guys, dengar bunyinya guys. Sama-sama speednya berapa teman-teman ya, kita lihat sama-sama speednya ya. Oke, sabar. Oke, siap ya, ini lurusan satu. Oke, ada orderan. Yudi tahu cewek lagi, cewek di bonceng pakai ninja pasti. Oke, siap ya. Satu, dua, kita jemput Mbak Yunita, let's go. Gak bisa masuk otomatis ke supermarket kita. So, welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Ada Wiwi, ada AA, ada II, ada UU, ada E, ada O, ada Mamak, ada Mimik, ada Momok, ada Memek. Ada, sorry, maaf, toxic. Aduh, sorry, toxic adik-adik. Oke, lanjut. Oke, $1.5. Guys, pas, uang pas. Gitu dong, cakep-cakep membawa uang. Datang ke supermarket membayar dengan uang pas. Hey Nona Manis, ayo kita berkelana di taman. Tutup, gue buka lagi. Iya ya. Jangan-jangan gara-gara kemahalan kali ya. Udah normal kok, harga normal ini guys. Nih ibunya orang kaya nih kayaknya nih. Lampu nyalain, coba lampu nyalain. Kok kemarin rame jadi sepi gini ya toko gue ya? Tunggu aja bang, nama juga. Ini barang-barang ini udah menunggu buat dijual. Kalian dengar sesuatu gak? Mas, cepat beli kulkas mas. Aku pengen cepat dibeli mas. Guys, telurnya ngomong gak? Guys? Telurnya ngomong, bro. Itu bocil itu menyerang. Itu apa sih, guys? Sexy lady. If you using penny bomb, oh yeah. And I don't wear the wind, for your love is a game. Sexy bomb, you for it. Gigi anjir. Sabar. Thank you.
Alamak. This classy looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that. Mana ngapain ya? Itu mana ngapain ya? Gue pengen dengar lagi kisah kalian guys ya, pejuang-pejuang jalanan atau mungkin yang bapaknya Grab atau Gojek ya, coba. Coba, let's go. Buat customer yang gak ada uang, jangan paksa naik. Sudah dianterin bukannya bayar, malah diajak ke kos. Hey, jangan ngetro. Jangan ngetro, Anas. Ini harus based on reality ya. Bangunan tua terus. Matiin aja kali mapnya ya, mapnya gak guna guys. Nah, biar kita bisa lihat lebih jelas. Hei, gak wajir. Kok meninggal ya tuh guys? Enggak, ternyata. Astaga, gagal lagi lihat jalan. Ini ngangkang bro. Goblok. Nah yang itu bisa bangun sendiri guys. Dia itu gue liat masih muda guys. Masih kuat, masih sehat cuy. Astagfirullahaladzim drivernya. Eh gue bisa naik ke itu gak guys? Ke jembatan itu guys. Bisa gak gue naik jembatan itu? Eh mana nih mapnya bro? Tarif driver ya, tarif driver. Driver-driver tuh harus benar-benar di... Apa mepet-mepet gua lah. Gas. Oke, mantap. Kok yang ini duitnya kecil ya, 3.000 ya? Tadi kenapa 10.000 sekarang 3.000 ya? Weh. Ah, kalian itu guys, ya gini rumusnya. Kalau guys, di Grab sama di Gojek itu persaudaraan. Gua melihat itu mereka itu sama persaudaraan. Jadi kalau mereka ketemu yang satu seragam, pakai jaket dan harus klakson ya. Oke, klakson itu tandanya brotherhood, teman-teman ya. Itu sistem kekeluargaan mereka guys ya. Sangat-sangat brotherhood sekali mereka guys ya. Salut banget sih gue sama Abang Grab, Abang Gojek itu ya. Benar-benar kerja keras kekeluargaan. Nah, kalau ketemu yang orang lain as serempet aja guys ya. Orang-orang lain apalagi orang-orang kaya tuh serempet aja teman-teman ya. Bang di pojok kiri bawah. Ini gift code. Oh, ini gift code. Itu gift code apa, bro? Itu iklan anjing, kocak scammer, cok. Indonesia jalur kiri, oke. Oke, di jalan Merbabu kita belok kanan teman-teman ya. Oke, lampu merah, sabar. Ah, persetan, lampu merah ini Indonesia, trabas! Gas. Mirip Virtu Phantom, iya mirip Virtu Phantom ya, kata di set ya. Mirip banget guys. Virtu Phantom banget ini, oh ini kah? Wih, kita jemur baju dulu teman-teman. Baju-baju kotor dan bau ya. Ah, cikok, blablabik. Mario El Dildo. Oke, Mario guys. Pukul jam 2 pagi. Oh shit. Apa itu? Wah. What is that? Hey. Ada orang di sana. Hey. Enggak bisa lihat apa-apa. Dokter Guido. Maaf, kamu tinggal di sini. Ini game sequel dari Enigma kata Joseph. Aku Guido. Aku adalah entomologis. Apa itu entomologis, guys? Anjir. Aduh, gelap banget, gue takut banget. Antoinetta, please. Antoinetta.